Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah taala berfirman sebagaimana di surat Al-Baqarah, "Wa aqimu sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir." Dan dirikan salat, tunaikan zakat, kata Allah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang sangat banyak tentang kewajiban zakat tadi, seperti yang saya sebutkan, bunyal Islam wa ala qumsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shauma wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Kemudian juga secara khusus tentang zakat mal, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fi Muhajamihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menunaikan zakat malnya. Dan Allah taala secara tegas memberikan peringatan yang begitu tegas dan keras terhadap orang yang tidak mau menunaikan zakat malnya. Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taklizun." Allah taala mengatakan, mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah, ya, maka berikan kabar kepada mereka siksa yang pedih dari Allah di hari kiamat, hari di mana emas perak yang mereka timbun itu dibakar hingga panas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan setrika, untuk mensetrika tubuh orang tersebut yang menimbun emas dan perak tanpa dia tunaikan kewajiban zakatnya kepada Allah. Wajah mereka, ya, tubuh mereka, punggung mereka pun disetrika dengan emas dan perak yang panas tersebut. Nauzubillah. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul adzab fadzuqu ma kuntum taknizun, katanya Allah. Karena itu, tunaikan kewajiban zakat kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang zakat mal. Demikian juga halnya secara khusus tentang zakat fitrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibn Majah, beliau bersabda di dalam hadisnya, "Zakatul fitri tuhratun lis-sha'im min ar-rafath wa tu'matun lil-fuqara'i wal masakin." Bahwasanya zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang berpuasa dari kekurangan-kekurangan yang terjadi saat dia puasa selama bulan Ramadan, dan juga merupakan makanan bagi mereka fakir, orang-orang fakir dan miskin. Nah, sebagaimana juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin, ya, dan beliau nyatakan bahwasanya sanad hadis ini jayyidul isnad. Beliau katakan, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-siyam mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa di bulan suci Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diterima oleh Allah, diangkat ke langit untuk diterima oleh Allah sebelum ditunaikannya zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.